dia saya ngerem. Dia ngunci. Jadi itu jadi media kayak sumber hidup. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Jo Kuliner. Untuk video kali ini saya akan mencicipi es krim dulur yang ada alamatnya di depan SMP 6 di Jalan Soekarno Hatta Ponorogo. Tempatnya itu posisinya itu. Oke dulur, kita akan segera merapat ke Pramuka bos ya. Lah iya kan. Tahu melu pramuka mesti kan mau enak. Ini lur lokasi tempat dijualnya es cincau gula aren berada di depan SMP 6 dan di samping SMP 1 dulur ya, itu dengan masnya. Jadi hari ini sekolah lagi libur panjang, jadi biasanya di sini tuh rame banget dulur. Ini es cincau pakai gula aren mas ya? Oh iya. Gula aren sama gula jawa? Oh pakai gula jawa ya mas. Sudah lama mas jualan di sini mas? Ya lumayan. Kurang lebih ada 10 tahun. 10 tahun ya. Asli Ponorogo mas ya? Asli Bumi Reok. Jadi setiap hari jualannya mangkanya di sini atau pindah-pindah mas? Enggak, di sini terus. Kecuali bulan puasa. Bulan puasa, kalau bulan puasa di mana mas jualannya? Di depan SMP 4. Oh, depan SMP 4. Nah ini dulur, jika untuk mencari takjil untuk bulan puasa, nanti masnya itu dagangnya di depan SMP 4 dulur ya. Setiap sore jam berapa mas kalau di SMP 4? Kalau untuk puasa sekitar jam 3. Oh, jam 3. Apa itu? Jam 8. Jam maghrib. Oh, habis maghrib ya. Titali? Titali apa enggak? Ya, titali, titali mas. Jadi keunikannya es cincau ini yang menarik bagi saya dulur ya. Menarik bagi saya adalah talinya menggunakan. Ini harus pakai tali seperti kabel atau bisa tali yang lain mas seperti ini? Kalau bisa yang kayak gini. Oh. Ini sifatnya lentur. Iya. Tapi kuat. Kuat ya. Kalau pakai tali rapi agak susah mas ya? Terlalu tajam. Oh terlalu tajam ya. Iya iya. Bentar mas, alasannya kenapa kok pakai gula jawa dan aren itu? Kalau gula aren kan beda sama gula pasir. Iya. Kalau tingkat apa itu ketajaman manisnya kan beda. Kalau gula pasir terlalu tajam, tapi kalau gula aren enggak, halus. Halus ya. Tapi punya kata orang Jawa angklek. Angklek punya ciri khas tersendiri ya. Ya, ya oke, okay. Terima kasih mas ya. Oke. Okay. Oke dulur, kita sudah mendapatkan es cincaunya. Kita akan cicipi seperti apa rasanya. Ini menggunakan asli gula aren dan gula jawa dulur ya. Di depan SMP 6 atau samping SMP 1 di Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Ponorogo gitu ya. Ini seru banget pokoknya. Ini lokasinya di depan SMP 6. Mangkal menggunakan gerobak motor. Itu masnya asli dari Kabupaten Ponorogo. Ini saya dulur, saya ketemu Kang Bu Ponorogo juga ada di sini dan ini saya mau tanya, rasanya gimana mas? Rasa apa tuh es cincau menggunakan gula aren itu? Ini rasanya angklek bang. Angklek ya? Iya. Beda menggunakan gula putih ya? Iya betul. Hmm. Oke, coba cicipi mas, pengen lihat rasanya gimana, ekspresinya itu gimana rasanya? Seger mas? Ah. Seger banget ya? Ini
alamatnya di mana, Mas? Ada, Mas. Jalan Soekarno bener ya? Jalan Soekarno-Hatta ya. Jalan Soekarno-Hatta, Mas. Iya, depan SMP 6. Oke, terima kasih, Mas ya. Dilanjut. Oke, saya akan